Welcome again with Maulana XP di sini. Kali ini aku bakal lanjutin lagi nih guys petualanganku di Ark Survival Evolved di mod Viria The Center. Dan recap kemarin kita dikasih hadiah oleh VNDC, yaitu Glagarian yang pakai Palus Blacksmith guys. Dan akhirnya kita mempunyai Smithy Glagariannya guys. Kita udah 3 hari kan, 3 episode nyari-nyari dia nggak ketemu-ketemu, sedangkan teman-teman kita punya banyak gitu. Dan kemarin juga aku berhasil taming 2 creature guys, yaitu Drigger dan si Saberian guys. Dan off record juga tadi aku udah taming yang namanya Snow Owl guys. Kenapa? Dikarenakan si Argentapis ini terlalu lambat untuk terbangnya guys. Jadi aku inisiatif buat gantiin dia ke Snow Owl. Ya, walaupun memang agak sedikit cepat, tapi damage dia hanya ratusan doang guys. Nggak bisa sampai 1000 kayak Pteranodon gitu. Jadi otomatis aku butuh Dino terbang lagi guys. Aduh. Oh ya, 2 creature kemarin udah dikasih nama salah satunya guys, yaitu Cronan dari Nino. Dan untuk si Saberiannya nggak aku kasih nama lagi guys, karena menurutku dia namanya udah bagus gitu. Dan dia nggak bisa untuk apa ya, dinaikin gitu loh kayak si Tibur sama si Glagarian. Otomatis aku cuma bisa nge-review si Cronan dinaikinnya guys. Tapi sebelum itu aku tadi nemuin telur guys, nemuin telur Rex nggak tahu dari mana. Dari yang namanya hutan-hutan ada telur, aku biasa kan ngambil-ngambilin ini, apa namanya itu? Si cementing paste di rumahnya beaver kalau nggak salah. Iya namanya beaver. Nah, aku ke situ tiba-tiba ada telur. Nggak tahu punya siapa ya kan? Rexnya juga nggak ada. Ya udah aku ambil guys. Aku nggak tahu. Tapi dia gede-gede guys, nggak tahu dari mana dia. Udahlah kita review saja ya kan. Kita cobain Cronan dulu kali, Saberian dulu kali ya. Bentar, Snow Owl ku udah ada Dino Trackernya. Belum ada Dino Trackernya Snow Owl ya. Guys, aku kasih Dino Tracker dulu karena sayang kalau belum dikasih Dino Tracker, takutnya kan dia malah nggak bisa dipanggil. Oke, kita langsung saja turun ke bawah ya kan, atau kita ke tengah map aja kali ya. Hey, aku udah di tengah map nih, waktunya kita loncat. Dia lari di atas angin. Oh iso turun aman. Oke aman, dia bisa berenang gak sih? Gak tau guys, dia bisa berenang atau enggak, aku nggak tahu. Tapi larinya lumayan kencang menurutku. Tapi bentar, aku mau ngetes si Saberiannya dulu nih. Saberian, dirimu kan nggak bisa dinaikin, jadi ku suruh pukul aja nih. Aduh, lemcopku diambil. Sialin, sialin. Otaknya nggak ada ini. Ini. Masukin aja dulu lah dia lah. Rusuh kali. Nah, ayo, kau follow aku. Aku kehilangan lemcop, guys. Siapa tuh? Nerm. Ih, levelnya gede guys. Astagfirullahaladzim, creature-nya gak karuan semua sih. Sini sih, gak jelas kali. Udah jelas guys. Suruh pukul ini aja lah. 272 guys. Dan tadi putarannya kisaran 100-an. Lumayan OP juga dia ya. Oke lah, berarti bisa jadi bodyguard guys di rumah ya. Aku nge-review dia kayak gitu doang karena nggak bisa dinaikin guys. Aku nggak tahu lagi, iya pasti tem harus feral guys, berarti harus sesuatu nih kayaknya. Raw Muton, mana aku bawa Raw Muton? Lemcoknya yang hilang ya. Mau nggak? Kalau nggak mau aku bunuh loh. Oh, berarti harus pakai sesuatu dulu baru dia bisa ditem guys, karena dia langsung marah gitu loh. Nggak tau lah, aku pakai Dralion aja lah. Dralion kan, Drigger. Drigger serang dia.
klik kiri 100 guys, dia mukul biasa ya kan, klik kanan nyakar pakai tangan ya, 99 guys. Oke, teriak XQR nggak ada. Udahlah kita pukul-pukul aja lah, gede juga sih levelnya, cuma nggak bisa ke camp sekarang guys seperti guys. Wih, kena racun kita weh. Oke, lumayan kita dapat 69 level. Baiknya kecil banget, tuh jadikan 1000 aja guys. Gak bisa dinaikin movement speednya guys. Oke, nggak apa-apa. Kita jadikan darahnya 5000 dulu. Terus masukin ke melee damage guys, biar lebih mantap gitu kan. Oke, ada berapa poin melee damage-nya? Kisaran 60 poinan guys. Kita klik kiri, jadi 400. Klik kanan, 466 juga. Oke, saya teriak doang ya. Kukira keren gitu kan, nggak taunya agak cups gitu guys, cupu sekali ternyata ya. Kayaknya sama bantu pun lebih keras bantu guys. Ini masih pagi po, apa ini mendung, mau hujan nggak tuh? Wah guys, sorry guys, hujan dia. Ini kau. Wih, apa itu? Ada tag Quetzal guys. Tinggi banget ya. Cara temnya gimana dia, weh? Coba sini deh. Kita mencari-cari ini apa nih? Oh, Terizino guys. Kita bunuh aja guys. Mantul kan? Topet meninggal kau, topet meninggal. Ih, banyak kali dodo di sini weh. Ini biar gede guys, ini ya namanya tuh di kita makan terus. 12.000 ternyata guys sekarang, 18.000 ternyata, kira cuma berapa ratus, salah lihat aku, tapi nggak apa-apa, kita gaskan saja guys. Kan mantep, tip. Kita naikin lagi melee damage nya itu apa tuh, ada Dralion guys, dia bisa terbang ya, ada sayapnya guys. Oh, kemarin dibakar sama apa ya, lupa aku. Apa tuh ekornya Dralion yang tadi ya guys, ada yang api-api gitu ya, kita masukin aja dulu lah. Oke, terus kita panggil yang namanya di Snow Owl gitu guys. Snow Owl enak guys, sekalinya berhenti ya udah berhenti gitu loh. Oh, Dralion bisa ngebakar ternyata guys. Menarik. Kita mungkin cari Dralion kali ya, karena level dia kan harus yang gede guys, dia bisa ngebakar-bakar gitu guys. Aku pengen jadi ini. Keluar lagi. Ini maksudnya di dalam-dalam Dralion biasanya. Jangan bilang aku nyari Dralion terus nggak ada. Kemarin banyak banget. Ini apa weh? Kokret apa lagi itu loh? Kita pancing aja kali guys ya. Nggak tahu itu apa jenisnya. Tapi aku penasaran. Bentar, kita pulangkan dia, bikin namanya ini guys. Trap, semoga awet trapnya kan. Aku sengaja bikin dari metal biar lebih enak aja gitu, karena rata-rata dino tuh kalau dari batu atau wood tuh langsung bisa ngancurin gitu loh guys. Oke, masih pakai cara primitif guys, jadi ya maklumi saja. Iya, bisa mengeluarkan racun cuy, boleh-boleh nih. Astagfirullahaladzim, sampai ke ini dulu yang penting.
Nah, terjebakan kau. Terjebakan kau. Namanya Cockrag, levelnya 290, guys. Lumayan. Tapi ada yang namanya ini, guys. Ada raptor maksudku. Pinera, bantu aku. Guys. Ngusir-ngusir ini dulu nih. Levelnya gede juga ini raptor nih. Lihat, guys. Saya ini juga bakal ngebunuh kita nanti nih kalau aku balikin pineranya nih. Mati kan kau. Udah gak bisa pergi dia. Gak tahu jenisnya apa, kayak ayam dia, guys. Ayam gak tuh. Wih, gak kena weh. Loncat dia. Oke. Boleh satu lagi lagi. Oke, 1000 lagi sebenarnya. Bisa aku tembak, bisa. Cuma takut dia mati, guys. Jadi kita tunggu dia regen dulu. Oh, naik terus terpornya, naik terus, naik terus. Harusnya pingsan. Harusnya pingsan. Harusnya pingsan. Ada apa lagi itu, eh? Astagfirullah, apalagi itu? Se. Ambilin dulu jebakannya. Sayang jebakanku, guys. Oke, kita kasih makan, guys. Tahu muton pakainya ya. Oke, langsung bangun dia, wes. Mantap kali ya. Oke, bentar. Siapa, guys? Werewolf. Ada werewolf, wes. Ini apa? Dinosaurus. The werewolf, guys. Teh panggil apa ya? Pinera po dapat ya? Dapat aja kali ya. Kita coba lawan werewolf nih, guys. Ya. Ini darahnya 3000 doang padahal. Cuma aku takut mati. Ini kau. Oke. Dia nggak bisa di-taming, not tameable soalnya, guys. Oke, kau bisa pulang. Aku pengen lihat werewolfnya. Jadi ini nggak drag body. Rilis. Mau lihat mukanya, guys. Mana mukanya? Oh, ini. Wanjay. Dapatnya primate nggak tuh? Mantap. Dapet primate, guys. Ronan. Tuh. Ternyata ada werewolf juga di sini, guys. Oke. Apa itu? Colossus, mantap. Ada bos, guys. Ada si Colossus dong. Kalau nggak salah ngeliat si Dralion di sekitaran sini, guys. Levelnya gede gitu. Kita lihat, wih, ada bos lagi dong. Ini apa, guys? Temet. Apa gitu? Combat Saddle. Orc Soldier. Oh, tunggangannya mereka. Ini apa? Otros. Aku nggak mau Otros dulu. Ini apa, wih? Gede kali. Ya, Grasil. Bentukannya naga, guys. Ya, Grasil kan pohon. Harusnya, nah ini Dralion ini po 125, apa yang ini? Oke, guys, aku coba cek dulu ya kan di tempat ini.
Oke, kita kembali ke tempat biasanya, guys. Dan ada Oidi Reika, Mebel KO. Kemarin tuh kalau nggak salah aku pernah lihat Dralion tuh di sekitaran sini. Dia nyangkut gitu loh. Ini apa lagi? Sulfur Worm. Apa Sulfur Worm coba ya kan? Dralionnya nggak ada, guys. Udah dispawn berarti. Cari dino terbang ul ya. Ini Dralion 190, guys, lumayan sebenarnya daripada yang tadi 150. Gas kali ya. Ini tidak sepasang, Bu. Enggak ding cewek-cewek. Aduh, berperang si Dralionnya. Lawan 3 Stego ya. Ya udah. Bisa, guys. Dralionnya berperang sendiri dia. Takutnya malah di taming efektivitasnya ini. BAP itu. Auto automaton, automaton apa? Apa ini dinonya bikin bingung, guys. Pertama kali aku main mod Piria sampai ini nggak, biasanya nggak sampai habis kan. Ada werewolf tapi ada love-love-nya. Mantul. Eh apa nih? Kuroku. Di sini kemarin tuh banyak kuroku ya. Ya kita lihat-lihat dulu, guys. Ini ada something ya kan. Ah, Dralion nih. Nah, ini dia Dralion. Pasif dia. Gutural Muton 7. Tapi banyak yang namanya ini, guys. Oke, kita pancing dulu ya kan. Ini turun semuanya. Waduh, langsung ya. Jatuh tuh semua ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ini weh. Au, sakit. Jatuh. Yang kecil apa, guys? Crab. Oke, nggak apa-apa kalau crab. Oke, kita turun di sini. Terus kita kasih ini. Dia butuhnya 7 raw muton, guys. Dek. Takut Dralionnya nyerang dinoku. Aku telanjang lagi. Tadi hancur ya. Ya mumpung dari belakang nih, guys. Dralion, I need you. Oke. Bisa langsung. Oh, tunggu, guys. The critical. Ini kok dia nggak mau? It raw prime meat to tame. Raw prime meat ini kan? Mana, guys? Yes. Kita pulang dulu. Si Romuton mau, astagfirullahaladzim, numpuk di sini. Sini. Numpuk kalian di situ loh. Apa primate yang ini ya? Ntar, guys. Bukan, ini gambarnya doang. Oh, iya, guys. Aku lupa, aku udah bikin baju, bisa-bisanya lupa. Nah, coba lihat mukanya, anjay, mantep, guys. Thank you.
Oke, aku kembali guys. Mana tadi Dralionnya? Oke, mau dia. Oke, berarti emang nunggu guys, nggak bisa langsung. Kita menunggu berarti. Kisaran 2-3 menitan sekali makan. Oke, kita kasih makan yang terakhirnya guys. Alhamdulillah, langsung ter-taming. Tapi kok dia nggak nurut. Equip Shadow guys. Waduh. Waduh, gagah sekali sumpah. Lihat guys. Oke, kita sudah di rumah guys. Tapi sebelum itu kita coba bikin Shadow dulu ya kan. Shadow mid, coba mid. Oke, mantul. Kita coba-coba bikin tip untuk si yang namanya Dralion guys. Semoga bisa pakai yang mint aja dulu ya. Kita keluarkan di sini. Ini apa nih? Oh, ayam yang tadi ya. Saberian. Oke, terus Dralion guanji. Kita coba pasangkan guys. Oh, bisa guys. Apakah dia bisa terbang? Kita cek dulu. Bisa terbang. Mantap guys. Oke lah guys. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini kita sudah cobain yang namanya Drigger sama si Saberian. Tapi mereka dua-duanya agak mengecewakan guys. Dan kita juga berhasil taming Pitik guys nih. Yang jenggernya merah ya kan. Lalu kita taming Dino baru, yaitu Dino terbang nih guys, yaitu si Dralion. Akhirnya kita punya pengganti Snow Owl dan si Argent Tapis guys. Yang mau ngasih nama tinggal tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian juga yang suka game seperti ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.